Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang Bapak-Ibu hadirin sekalian di dalam gelaran webinar keempat yang diselenggarakan oleh Kota Baru Parahyangan bekerjasama dengan Markplus Inc. yang kali ini mengusung tema Bridging the Gap, Improving Communication with Your Teens. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Rian Brasali, selaku Direktur Utama Kota Baru Parahyangan. Kemudian juga selamat datang kepada para pembicara kita. Ada Mbak Kamidia Radisti, seorang aktris, MC, TV presenter, dan juga Miss Indonesia 2007. Kemudian juga ada Mbak Ria Nirwana, selaku visual storyteller. Serta tentunya seluruh hadirin yang telah hadir, namun tidak dapat kami sebutkan satu persatu di dalam gelaran kali ini. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Abel dan saya akan membantu Bapak-Ibu hadirin sekalian untuk memoderatori acara hari ini. Oke, sedikit gambaran mengenai Kota Baru Parahyangan. Kota Baru Parahyangan ini merupakan sebuah kota mandiri di Bandung seluas lebih dari 1.250 hektar yang memiliki slogan Kota Mandiri Berwawasan Pendidikan. Keunggulan pendidikan, seperti kita tahu, ini menjadi investasi terbaik untuk kemajuan dan juga kesejahteraan masa depan. Slogan pilar pendidikan tersebut diwujudkan nih Bapak-Ibu oleh Kota Baru Parahyangan dalam bentuk formal, ini berupa tersedianya fasilitas pendidikan, mulai dari playgroup hingga universitas. Tapi ada juga Bapak-Ibu dalam bentuk non-formal, seperti adanya Sundayal Puspa Itek, kemudian ada Balai Seni Barli, dan taman tematik yang tersebar di setiap tata. Sebagai wujud implementasi dari slogan ini, Kota Baru Parahyangan setiap bulannya memberikan webinar yang sangat insightful nih untuk Bapak-Ibu hadirin sekalian beserta keluarga. Kali ini, dengan tema Bridging the Gap, Improving Communication with Your Teens, kami berharap webinar ini bisa membantu Bapak-Ibu hadirin sekalian untuk memiliki komunikasi yang lebih baik dengan anak-anaknya yang mungkin berusia saat ini remaja ya, atau menuju dewasa. Oke, tidak hanya akan membahas topik menarik seputar hal tersebut, kita juga akan tentunya membagikan hadiah menarik total Rp2.500.000 berupa voucher IKEA untuk 5 orang pemenang. Jadi 2 orang pemenang akan kita pilih berdasarkan pertanyaan terbaik di sesi Q&A. Jadi kami harapkan pertanyaan terbaiknya disiapkan dan dimasukkan di dalam kolom chat nantinya. Kemudian 3 orang pemenang nanti akan kami pilih berdasarkan kuis Kahoot yang akan kami adakan di akhir acara. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya langsung akan mengundang Bapak Rian Brasali selaku Direktur Utama Kota Baru Parahyangan untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Rian, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Abel. Apa kabar nih? Ketemu lagi ya. Baik, Pak. Iya, ketemu untuk keempat kalinya ya, Pak. Oke. Selamat siang, Bapak-Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selalu sehat. Terima kasih sudah join di acara ini. Ini acara keempat kita. Kita sudah belajar banyak selama pandemi ini. Kalau bulan lalu kita sharing mengenai pertanian organik, kemudian kita sharing mengenai bagaimana mengatasi stres. Hari ini, di masa pandemi ini, juga kita mau belajar mengenai bagaimana kita komunikasi dengan anak-anak kita, dan juga bagaimana kita bisa mengisi waktu luang, waktu di rumah aja ini, dengan efektif, dengan produktif. Di sini sudah ada Mbak Kamidia Radisti. Selamat siang, Mbak. Thank you udah join, thank you udah mau ngasih ilmu ke kita, dan juga udah join juga sahabat saya nih, Rian Irmana, yang selalu kreatif, selalu aktif, selalu produktif. Ya moga-moga hari ini apa yang dibawakan oleh Mbak Kamidia Radisti maupun oleh Ria bisa menjadi bekal buat kita semua, menjadi bekal buat kita supaya kita bisa komunikasi lebih baik, kita bisa mengisi waktu lebih baik dengan anak-anak kita, dan kita selalu produktif. Mungkin dari saya sekian, Abel. Terima kasih. Selalu sehat, selalu produktif. Amin. Terima kasih banyak, Pak Rian Brasali, atas waktunya. Terima kasih banyak. Oke, Bapak-Ibu hadirin sekalian, kita akan langsung masuk ke dalam sesi diskusi yang pertama. Sudah hadir bersama kita. Ada Mbak Kamidia Radisti nih. Halo, Mbak Kamidia. Apa kabar, Mbak? Hai, Abel. Kabar baik. Senang sekali bisa bertemu di sini ya. Terima kasih ya Mbak sudah menyempatkan ya waktunya join bersama webinar yang bulanan digelar nih sama Kota Baru Parahyangan. Tentunya acaranya keren banget. Nah, kali ini kita nggak sabar dengar presentasi menarik dari Mbak Kamidia. Dan tentunya kita juga ingin berdiskusi lebih jauh dengan audiens kalian. Jadi kami harapkan Bapak-Ibu bisa mendrop the question ada di dalam kolom chat karena pertanyaan terbaik akan kami bagikan
kita kami berikan voucher IKEA. Jadi langsung aja kepada Mbak Kamidia, presentasinya mungkin bisa dimulai. Oke, terima kasih banyak. Walaupun belum dimulai, tapi tampaknya sudah ada yang bertanya di sini ya. Saya langsung mau buka aja. Terima kasih Pak Rian, tadi juga sudah menyapa saya. Saya belum menyapa balik nih Pak Rian. Terima kasih sudah mengundang kami tentu saja. Saya dulu pernah loh, pernah banget loh mau tinggal di Kota Baru Parahyangan. Bagi rumahnya udah ada, nggak pernah ditempatin. Saya pindah dari ke Jakarta ya. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa kembali pulang kampung ya Pak ya. Oke, ini tampaknya juga tadi sempat ada yang bertanya di situ bagaimana caranya untuk bisa membangun bonding. Saya coba bacakan dulu ya sebelum saya masuk ke materi saya. Dan ini pertanyaannya coba saya lihat dulu di untuk maju. Oke. Dari Mbak Indri untuk Mbak Kamidia, bagaimana cara meningkatkan family bonding untuk menciptakan trust dan rasa nyaman pada anak di era digital ini, arus informasi berkembang sangat pesat. Bagaimana tips dan juga trik yang bisa dilakukan oleh orang tua agar bisa mengimbangi dan memfilter informasi yang diterima anak-anak agar tidak terjadi gap dalam komunikasi buat anak jadi merasa dimengerti. Oke, panjang sekali ya. Mudah-mudahan informasinya nanti bisa semuanya saya berikan. Kemudian yang kedua, ada dari Mbak Cirta. Mbak Kamidia, di masa pandemi seperti sekarang ini mengharuskan anak-anak melakukan kegiatan di rumah aja. Pada anak remaja, biasanya pola hidup mereka lebih konsumtif, misalnya belanja online, order makanan online. Sedangkan kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan dan kita harus berhemat. Lalu bagaimana cara mendidik anak dan mengajarkan anak remaja untuk bisa berhemat, menabung, bahkan kalau bisa berinvestasi sejak dini. Wih, mantap banget ini ya. Untuk mengajarkan mereka menjadi anak yang tidak boros di masa depannya. Oke, keren sekali. Pertanyaannya sudah saya tampung. Masih ada lagi kah pertanyaannya? Coba saya cek dulu. Oke, berikutnya untuk Maria. Oke. Ada dua pertanyaan yang sudah saya tampung. Dan ini memang sesuai sekali ya, berhubung saya juga termasuk ibu dari 3 orang anak, tapi anak-anak saya belum masuk, bahkan menjelang ke preteen, baru sampai preteen aja ya usianya, soalnya baru 10 tahun, jalan 11 tahun. Tapi bahkan, saya sudah merasakan loh, bagaimana kondisi mereka harus belajar secara online, berkegiatan semua dari rumah aja. Jadi konsumtifnya saya juga bisa rasakan. Dikit-dikit udah langsung pengen jajan online ya. Belanja online aja pernah loh, tahu-tahu pulang nih saya ada kandang kucing baru. Saya nggak tahu ini siapa yang beli. Ternyata anak saya order dari aplikasi punyanya Mbak yang di rumah dan datang tuh barangnya. Dengan bangga anak saya bilang kalau ada udah bisa belanja. Oke. Buat saya sih itu cukup menakutkan ya. Karena kalau sampai terus-menerus dibiarkan, wah kayaknya justru menjadi boros. Nah, maka saya sebenarnya lebih ingin bicara bagaimana sih kita memahami karakter anak-anak remaja. Karena berarti saat kita bicara mengenai karakter anak remaja, sekaligus di sini ya, yang membantu saya, namanya juga Abel, sama nih kayaknya dengan MC kita hari ini. Jadi, Abel kesayanganku, co-fasil saya, yang akan membuka materi ini. Saat kita mengharapkan komunikasi bisa berjalan efektif dan juga nyaman, dua arah ya, kalau nyaman, gak cuma nyaman untuk anaknya, tapi orang tuanya juga nyaman gitu ngomongnya. Maka kita mengenali dulu bagaimana sih karakter remaja saat ini. Karena remaja, kalau saya lihat nih dari faktor usianya, yang pertama kita lihat terlebih dahulu faktor usia, kelahiran dari tahun, nih kalau kita lihat fotonya di sini ya, Gen Z yang biasa kita sebut, generasi yang sekarang masuk di area remaja, bahkan ada yang remajanya baru mulai, ada juga remaja yang bahkan sudah ke arah dewasa, mereka sudah mulai terjun ke dunia kerja, maka mereka-mereka yang lahir dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000-an, ini mereka disebut dengan generasi Z. Sedangkan kita orang tuanya, biasanya kita sebut sebagai generasi milenial. Atau bahkan mungkin generasi sebelumnya, generasi X. Maka di setiap generasi, biasanya akan ada beberapa perubahan. Kita aja sama-sama tahu ya, perubahan yang kita rasakan nih, saat kita menjadi anak, kemudian ada orang tua kita. Kayaknya dulu tuh kita nggak bisa ya bilang, saat orang tua ngomong nggak boleh, kita pasti nggak akan nanya alasannya kenapa. Sedangkan anak-anak zaman now, kalau kita bilang nggak boleh, mereka harus tahu dengan tegas alasannya kenapa sampai nggak boleh. Bahkan mereka bisa mengembalikan lagi ke kita ya, loh, ibu sama bapak aja melakukan hal itu.
Karena saya pernah digituin oleh anak saya sendiri. Kita lagi makan ya, mereka pegang gadget, nonton YouTube. Kemudian saya bilang, makan dulu, boleh nggak handphonenya simpan? Di tengah-tengah makan, saya jawab WhatsApp pekerjaan. Anak saya bisa langsung bilang, ibu juga harus taruh handphone dong. Kan tadi anak-anaknya nggak boleh pegang handphone sambil makan. Itu rasanya langsung, oh iya juga ya. Berarti tidak hanya sekedar memerintahkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, maka generasi Z ini seringkali akhirnya, kalau kita sebut generasi sebelumnya gitu ya, generasi milenial, generasi X, karena saya termasuk generasi milenial. Saya lahir tahun 1984. Kalau kita lihat range-nya, generasi di atas, bahkan tahun kelahiran 1978 bahkan, itu sudah mulai masuk di generasi X. Nah, kalau kita lihat ya, bahkan 78, 79, 80 itu juga sudah mulai masuk ke generasi X, di atasnya milenial. Suami saya adalah generasi X. Maka generasi X ujung ketemu dengan saya generasi milenial dan anak-anak kita adalah generasi Z dan generasi setelah Z bahkan. Ada beberapa perbedaan pendapat, ada beberapa cara pandang anak zaman now dengan kita, para parents, orang tuanya. Yang saya ingin tekankan di sini juga adalah bagaimana anak-anak sekarang melihat kondisi dunia, kondisi bumi yang akan mereka kelak hadapi. Ini sulit sekali loh saat mereka terlahir dengan adanya teknologi. Betul ya? Saat kita melalui proses pager, kita melalui proses dulu sebelum ketemu laptop, kita ketemu disket, kita bahkan ketemu komputer yang tebel-tebel banget. Anak-anak kita enggak. Mereka semua sudah ketemu dengan touchscreen, mereka bertemu dengan semua bentuk teknologi. Maka bisa dibilang, mereka punya karakter yang sebenarnya bisa dibilang adalah pesimis. Mereka hanya melihat me, myself, and I. Bagaimana mereka punya cara pandang yang seperti ini berdasarkan generasi tiap generasi. Kita suka selalu bilang gini ya, aduh saya nggak mau nih ajaran yang dulu diajarkan orang tua kita, anak saya juga ngalamin. Maka anak sekarang nggak ada ya, ada satu kejadian dicubit aja. Mungkin mereka bisa lapor tuh ke polisi, ngelaporin kita orang tuanya. Saya dicubit oleh orang tua saya. Padahal itu adalah tindakan yang dulu zaman saya kecil, ada hal yang biasa. Ada beberapa perubahan komunikasi yang otomatis mengikuti perkembangan zaman. Apa yang mereka saksikan, apa yang mereka rasakan. Maka di sini saya langsung aja ya, akan memberikan beberapa perbedaan nyata antara milenial versus generasi Z. Oke, sambil saya buka dulu kolom chatnya. Tampaknya di kolom chat juga sudah cukup ramai di sini. Saya buka dulu ya. Oke, ini untuk tata cara pertanyaan. Oke, sudah ada juga. Bagaimana cara mendidik anak untuk usia menjelang remaja? Oke, ini sekaligus saya berikan dalam bentuk presentasi. Ya. Saya lanjutkan lagi. Oke, ada dari Mbak Dinda. Untuk Mbak Kamidia, bagaimana caranya meningkatkan bonding antara ibu dan ayah? Di mana anak sekarang usianya 10 tahun saja, sudah terbiasa bermain... Tunggu sebentar. Bermain media sosial seperti TikTok, Instagram, bagaimana peran orang tua mengatasi itu, Mbak? Oke. Kita nggak bisa menghindari ya dengan kondisi teknologi yang sekarang ini ada. Kenapa? Karena tidak mungkin kita juga melarang anak-anak kita untuk memiliki kegiatan di dalam gadgetnya. Karena bisa dibilang manfaatnya juga banyak sekali. Anak saya yang kedua saat ini usianya 7 tahun. Tahun lalu dia masih belajar baca. Yang membantu proses untuk membacanya adalah YouTube. Jadi itu sangat membantu sekali sebenarnya saat kita bisa mengarahkan mana yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Hanya seringkali akhirnya kita orang tua nggak punya waktu. Kita orang tua juga butuh me time. Kita orang tua butuh connection antara ibu dan bapaknya, ayah dan ibunya, memiliki visi dan misi yang sama untuk mendidik anak-anaknya. Maka komunikasi itu yang perlu. Saya coba kembalikan lagi ya, bagaimana saat kita berada di area milenial bertemu dengan generasi Z. Karena saya juga ada di generasi milenial.
saat kita bicara generasi milenial, maka bisa dibilang generasi yang milenial ini, mereka termasuk generasi yang bisa multitasking, bisa. Dibandingkan dengan generasi X, baby boomers, ya, kita adalah generasi yang bisa belajar multitasking. Bisa. Kita menikmati kemultitaskingan kita. Tapi generasi Z, mereka justru bisa lebih banyak screen time-nya dibandingkan dengan kita. Tingkat fokusnya bisa berbeda. Ini ya, kita lihat aja di sini. Milenial orang tuanya bisa tuh multitasking dengan menggunakan dua screen at once. Sedangkan anak-anak kita yang beranjak remaja, mereka bisa menggunakan banyak sekali screen, bahkan bisa sampai 5 screen dalam satu waktu. Tapi waktu kita tanya, mereka bisa tetap fokus. Masalahnya, seringkali yang muncul adalah adiktif. Nah, tingkat adiktif ini yang bisa kita kelola. Kita orang tuanya aja cukup adiktif ya. Betul nggak? Cukup adiktif banget. Bangun tidur, cek. Cek dulu deh WhatsApp-nya ada apa nih yang dicek. Bahkan dari grup dulu nih kita lihat yang ada di grup apa ya. Dibandingkan kita mengucapkan selamat pagi ke anak-anak kita. Maka seringkali mereka juga melihat apa yang kita lakukan. Maka kembali lagi ya, jangan-jangan semua sudah startnya dari kita nih. Yang ketagihan urusan teknologi gadget adalah kita nih, jangan-jangan. Sebelum anak-anak kita. Maka cara berkomunikasinya adalah mulai dari orang tua. Nggak ada ilmunya sih, nggak ada sekolahnya kata jadi orang tua ya. Makanya saat kita bicara generasi milenial, ini kita-kita yang selalu untuk memperbaharui teknologi. Kita pasti ingin belajar ya, nggak mau ketinggalan dengan apa yang sudah dipelajari oleh anak-anak kita. Mereka terlahir dengan situasi yang serba digital, kita melalui proses itu. Maka saat kita melalui proses itu, kita terbiasa berkomunikasi menggunakan teks. Siapa yang selama ini nih seringkali curhat, aduh boleh nggak usah lewat telepon, teks aja deh. Boleh nggak kita lanjutin di teks aja deh. Kita terbiasa dengan tulis melalui teks. Padahal anak-anak kita, remaja, generasi Z, mereka akan lebih mudah untuk menerima informasi menggunakan visual. Itu perbedaannya. Maka kita lihat ya beberapa cara kita mengkomunikasikan, mengkampanyekan, memberikan pesan apapun tujuan pesannya, akhirnya banyak yang menggunakan visual-visual, gambar-gambar, image, video, gambar bergerak dibandingkan dengan selebaran teks. Gitu? Karena ada perubahan komunikasi. Kita akan lebih mudah menerima saat ada gambar bergerak, kemudian dikasih beberapa input teks di situ, akan lebih mudah. Sehingga pesan yang nyampe sesuai visualnya. Imajinasinya bermain. Kalau dulu zaman saya waktu kecil, seneng banget didongengin. Tuh. Kayaknya Mbak Ria nanti juga akan memberikan materi ini kayak dia ya. Seneng banget didongengin, kemudian kita bisa membayangkan situasi yang kemudian kita bawa sampai ke alam tidur kita. Maka biasanya dongengnya juga yang seru-seru. Terus mimpinya jadi ke bawah seru, bukan yang serem-serem tuh. Padahal anak-anak sekarang mungkin ada beberapa dari kita yang sudah beranjak remaja, mereka screen time sebelum tidur. Maka apa yang disaksikan juga sama. Bisa masuk ya ke alam mereka, ke bawah dengan tidur, mimpinya belum tentu jadi enak. Maka di situ peran orang tua juga termasuk untuk mengkomunikasikan secara efektif. Perbedaan lainnya, saat kita bicara antara milenial versus generasi Z. Oke. Tadi kita udah lihat nih bagaimana kita melewati fase-fase disket, komputer yang tebel-tebel PC-nya, anak-anak sekarang enggak. Kalau bisa pakai tablet aja deh.
Maka inilah perbedaannya. 60% dari generasi yang milenial, mereka masih biasa menggunakan desktop komputer, masih biasa. Tapi saat kita bicara generasi Z, maka mereka akan lebih memilih mobile device. Mereka akan lebih cepat. Mereka bisa edit dari situ, bisa bikin video dari situ. Makanya muncullah beberapa media sosial yang kita harus lari ngejarnya. TikTok, kita bingung ya, kita ngeliat TikTok, aduh apa sih nih TikTok? Padahal di situ juga banyak loh informasi yang bisa kita dapatkan dengan durasi yang pendek sekali. Bahkan sebelum 15 second, karena di situ ada pilihan 15 second, 30 second, bahkan ada yang 1 menit. Saat kita dulu masih menggunakan Instagram, kita masih menggunakan Instagram, maka yang ada di Instastory aja juga dimulai dari 15 ya, per 15 second. Itu menandakan bahwa anak-anak sekarang, generasi yang baru, digital sekarang ini, kita membutuhkan waktu durasi yang sangat singkat untuk menyampaikan sebuah pesan. Maka dituntut untuk menjadi lebih efisien dalam durasi waktu penyampaian. Kita seringkali akhirnya menyebut generasi ini, generasi Z kita, adalah generasi physical digital. Bagaimana kita menggunakan area digital ini menjadi jembatan antara dunia maya dengan dunia nyata. Oke ya. Bahkan nanti ke depannya kita akan lihat anak-anak kita bisa membuat, melalui coding yang mereka, mungkin sekarang anak-anak kelas 1 SD udah banyak tuh yang dapat ilmu untuk coding. Mereka padahal dulu mungkin zaman kita harus ambil jurusan dulu di kampus, baru bisa dapat ilmu coding. Anak sekarang sudah mulai belajar sedini mungkin. Maka kita memang harus lari untuk ngejar. Jangan sampai tertinggal. Harapannya itu. Bagaimana ya caranya untuk bisa berkomunikasi dengan anak remaja, beranjak dewasa. Preteen juga termasuk. Anak zaman now deh, biar lebih mudah. Untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, saya akan menggunakan 4R di sini. Ini termasuk yang sekarang ini sedang saya terapkan. Walaupun anak saya belum masuk ke usia remaja, tapi saya mempersiapkan diri saya agar apa? Saya bisa tetap menjadi sahabat untuk anak-anak saya. Mereka masih mau curhat dengan saya. Mereka tidak lagi menggunakan area medsos sebagai kunci jawaban permasalahan hidup mereka. Tapi mereka bisa nanya nih ke orang tuanya. Karena saat saya lengah sedikit, informasinya aja udah bisa banyak banget yang mereka bisa dapatkan dari digital. Anak saya yang paling kecil, usianya 5 tahun. Dia bisa menanyakan hal-hal yang menurut saya belum usianya. Saat dia menanyakan kondisi turunnya hujan, kenapa hujan itu turun, kenapa harus ada petir, itu perasaan adalah pertanyaan saya waktu saya udah beranjak SD, baru penasaran. Dengan kondisi termasuk dia punya kakak, ya, dia lihat aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh kakaknya, maka muncul pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya maju nih. Wah, saya cukup terkaget-kaget lihat anak saya dewasa sekali ya pertanyaannya. Berat banget, gimana cara jawabnya nih? Supaya enteng, supaya mudah. Maka saya juga termasuk menggunakan 4R. R yang pertama adalah transparan aja. Real aja. Kita jujur deh sebagai orang tua. Ada kalanya kita tahu, ada kalanya kita nggak tahu. Bila nggak tahu, kita cari jawabannya bersama-sama. Kalau mereka terbiasa menggunakan social media, Google, dan lain sebagainya, mari kita sama-sama. Tapi menjalankannya bersama, tidak sendiri-sendiri. Real, transparan. R yang berikutnya adalah relevan. Saat kita bilang nggak boleh, alasannya kenapa ya? Maka alasan itu penting untuk diberikan yang nyata, yang real tadi. Tidak sekedar tidak boleh kemudian karena kita sedang menghindar, enggak. Karena kita mau cari yang nyaman buat kita, tapi belum tentu nyaman buat mereka, enggak. Kita cari jalan tengah untuk bisa berkomunikasi dengan anak remaja. Berikutnya, responsif. Responsif terhadap apa? Segala bentuk perilaku yang mereka lakukan. Karena sekarang ini otomatis ya, banyak dari kondisi beberapa teman-teman saya yang anaknya juga sudah mulai remaja, yang sudah beneran remaja ya. Mereka sudah masuk usia belasan tahun.
situasi pandemi tidak mudah juga bagi mereka. Karena mereka sudah punya komunitas, mereka sudah punya teman main. Beda dengan anak-anak saya yang masih cukup bergantung kepada orang tuanya. Maka kita pun harus responsif melihat kebutuhan mereka. Kebutuhan yang mana nih? Banyak hal. Kebutuhan bersosialisasi, kebutuhan mereka dalam minta pengakuan. Karena mereka kan lagi masa-masanya untuk mencari pengakuan ya. Padahal saya percaya betul nih, sampai dengan anak-anak kita nantinya belum dihadapkan dengan situasi permasalahan hidup sendiri. Hidup sendiri artinya lepas dari orang tua, sudah mulai bekerja. Maka disitulah mereka baru memulai memiliki nilai dalam hidup. Nilai terhadap dirinya. Selama mereka masih bergantung terhadap kita orang tuanya, maka nilai itu masih bisa kita input, masih bisa kita masukkan. Maka tingkat responsif kita juga dibutuhkan. 4 R yang begitu. Yang berikutnya, yang keempat, adalah bagaimana kita berkomunikasi, saling berhubungan antara head, heart, and hand. Apa yang dimaksud dengan head, heart, hand? Artinya, saat kita berbicara, pasti nih, orang yang dengerin, anak-anak kita yang dengerin, pasti masuk dulu ke sini ya. Belum tentu mereka akan langsung menjalankan perintah kita. Belum tentu. Karena mungkin belum relevan, kita belum jujur, belum real, belum transparan, bahkan mungkin belum responsif. Saat kita sudah melakukan sampai batas responsif, saya yakin mereka juga udah nyampe di layer berikutnya, urusan hati. Mereka juga udah merasa nyaman tuh saat berkomunikasi dengan kita. Karena kita nggak lagi egois ngomongin tentang kebutuhan kita sendiri, tapi bagaimana kita responsif melihat kebutuhan anak-anak kita. Kalau sudah merasa nyaman, udah nyampe layer yang tengah, urusan hati, urusan heart, saya yakin mereka akan sangat setuju dengan pendapat kita, apa yang kita bilang nggak boleh mereka akan menerima kondisinya, karena itu pun saya lihat dari anak-anak saya. Waktu saya bilang tidak boleh, dengan alasan yang jelas, tapi dengan jujur, suatu saat misal urusan gadget yang tadi ya, saya masih pegang gadget, maka saya beritahukan kondisinya ini adalah pekerjaan. Saat saya melakukan pekerjaan, di area saya lagi makan, ada sesuatu yang jadi prioritas nih, dibandingkan menyaksikan film, nonton mungkin main game, dan lain sebagainya. Itu masih bisa disampingkan karena kita lagi menikmati hidangan makan. Anugerah, karunia yang dikasih berupa makanan. Hal-hal seperti itu aja kadang-kadang buat anak-anak lebih paham. Mereka lebih akhirnya menghargai. Harapannya dari 4 R ini, kita bisa membangun sebuah jembatan. Sebuah jembatan dari generasi kita ke anak-anak kita. Jembatan itulah yang mau kita berikan. Gimana caranya ya untuk ngebangun jembatan ini? Kuncinya tadi termasuk 4 R, kunci lainnya adalah bagaimana caranya berkomunikasi secara efektif. Yang pertama, kita harus memberikan kejelasan, informasinya dengan jelas, kalau perlu ada data, kasih datanya, real, transparan. Data bisa didapatkan dari manapun, sesuai dengan tujuan komunikasi kita ke anak-anak kita. Kata kunci berikutnya, agar kita bisa mendapatkan komunikasi yang efektif, termasuk adalah memberikan manfaat apa sih yang bisa didapatkan oleh lawan bicara, yaitu anak-anak kita. Oke ya, benefit, manfaat. Kan sering nih kita teriming-iming ya, aduh bagus banget loh rumah ini, gimana ya untuk bisa mendapatkan itu. Aduh tapi ternyata ini. Dan saat sales menyampaikan, oh iya nih ada manfaat lain loh, gak cuma beli rumahnya aja, tapi kita beli view-nya, kita beli pemandangannya. Udah ya, rasanya langsung, wah saya gak peduli deh, mau dipojokkan kayak, mau rumahnya lebih kecil dari harapan saya jadi mau beli. Karena ada benefit tambahan yang bisa saya dapatkan dalam sebuah komunikasi yang diberikan secara efektif tadi. Termasuk ke anak-anak kita. Jadi tidak lagi menuntut, tapi beritahukan apa sih manfaat yang bisa mereka dapatkan. Yang ketiga, kita sering ya suka lupa. Saya aja suka lupa tuh, asik sendiri. Bagian anak yang ngajak ngomong, iya bentar,
disibuk nih. Ya bentar, nanti dulu dong. Ibu masih ngerjain ini. Bentar dong, bentar. Oke. Padahal nggak jauh. Biasanya saat anak kita minta waktu, berarti kita cukup menjadi aktif listener aja. Cukup mendengarkan. Kadang-kadang nggak perlu ngasih solusi. Cukup mendengerin, oh iya, iya bagus banget ya. Secara tulus kita sampaikan, simpan segala bentuk aktivitas kita hanya untuk memberikan akses mata. Perhatikan anak kita sedang berbicara. Ini adalah bentuk responsif yang mau kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sering luput, sering lupa, sering kelewat. Karena kita juga punya fokus menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan. Yang berikutnya, saat kita ingin melakukan komunikasi yang efektif, maka jangan lupa ya, kita sering juga harus menggunakan recap. Saya sering banget loh melakukan recap ini sebelum kita tidur. Saya masih tidur tuh bareng sama anak-anak. Ya, masih pada kecil-kecil. Masih tidur bareng sama anak-anak. Karena saya pikir setelah ini mungkin anak yang besar udah gak mau lagi tidur bareng sama kita. Jadi waktunya pendek sekali. Saya pikir, aduh 10 tahun kayak baru kemarin saya melahirkan dia. Sekarang kayaknya dia udah mulai gak cukup nih baju-baju tidurnya. Sudah mulai bisa pakai baju-baju saya. Wah, udah cukup besar ya. Maka saya tidak mau melihat bahwa setiap kali fase tidur adalah hanya untuk tidur. Tapi saya pengen ngobrol, karena waktu itu adalah waktu yang tepat untuk kita recap. Saya bisa masuk 4R tadi. Kadang-kadang kita perlu minta maaf ya. Aduh maaf, hari ini ibu sibuk sekali loh. Sampai nggak ada waktu untuk nelpon kalian. Anak sekarang sih nggak ditelepon ya. Bentuknya udah video call. Kadang-kadang ibunya lagi kerja, video call kita nggak bisa jawab. Kita reject mereka. Terus mereka masuk ke voice note. Kenapa ya Kak? Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa ini? Baru kita jawab satu jam berikutnya. Karena bentuknya ibunya lagi kelas seperti sekarang. Saya nggak mungkin kan sambil angkat video call. Itu saya recap di ending, di akhir hari. Selama kita masih bisa kumpul. Jadi itu bisa dipilih. Entah lagi makan malam, nonton TV, tahu-tahu ada cerita yang kayaknya kok lagi pas nih sama apa yang mau kita bahas. Recap, fungsinya untuk mendapatkan 4R yang sebelumnya. Sehingga anak-anak masih mendapatkan porsi orang tua, kehadiran orang tuanya di antara mereka. Termasuk untuk yang remaja. Banyak ya yang akhirnya mengeluhkan, tapi anak-anak saya udah gak mau nih terbuka dengan saya. Gimana caranya supaya anak-anak mau terbuka? Mudah kok, balikin lagi aja ke kita. Kita itu sebenarnya pengen gimana sih saat kita terbuka? Contoh, dengan pasangan aja. Kadang kita nahan ya, aduh enggak deh situasinya kayak kurang tepat nih kalau saya ngomongnya sekarang. Tunggu momen ah. Anak-anak juga begitu. Mereka butuh momen. Mereka melihat momen kita orang tuanya, ini momen yang tepat enggak ya untuk saya ngomong. Semakin nambah waktu, durasi, hari, satu hari, dua hari, tiga hari, satu minggu, mereka juga udah lewat. Mereka udah gak jadi deh mau ngomong, mereka udah punya nih sarana untuk bisa komunikasi entah dengan sahabatnya, entah dengan siapapun itu. Bukan lagi kita orang tuanya. Karena mungkin kita lupa menggunakan recap. Setiap hari saya usahakan selalu ada recap. Entah itu kegiatan mereka, hari ini mereka ngapain aja, ada yang berantem gak nih kakak beradik, ya kan? Mereka sih masih berantem banget soalnya anaknya. Dari situ aja mereka sering ngeluh kok, iya nih ibu sibuk, iya nih kenapa sih tadi begini. Anak saya yang kecil paling pinter banget mengoreksi diri saya. Saya gak berusaha untuk membenarkan diri saya berusaha untuk minta maaf. Karena itu adalah fase saya menjadi active listening untuk mereka. Saya mengiyakan apa yang menjadi keluhan mereka. Walaupun dalam hati sebenarnya sih nggak gitu. Sebenarnya ini, sebenarnya itu. Ada alasan di balik itu ya. Keluhan-keluhan mereka. Lagian nggak bisa dikasih tahu sih. Lagian begini, lagian begitu. Tapi berusaha saya tutup dulu. Karena ada poin yang ketiga tadi nih. Saya ingin menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak saya.
hanya untuk, iya maaf ya, iya maaf deh tadi karena ibu lagi begini. Tapi ada kata maaf membuat mereka diakui keberadaannya. Saya lanjutin ya. Karena saat kita ingin bicara mengenai efektif ini, maka kita bisa banget loh menggunakan strategi dalam berpikir. Strategi kita berpikir ini termasuk adalah bagaimana memposisikan diri kita saat dulu kita juga remaja. Walaupun fase komunikasinya berbeda. Zaman untuk berkomunikasinya berbeda. Maka orang tua kita baby boomers. Ya, yang masih dapat nih ajaran-ajaran dari zaman nenek moyang kita ya. Zaman-zaman kolonial nih masih dapat. Jadi kalau bilang iya ya iya, kalau enggak ya enggak, udah enggak usah nanya deh kenapa alasannya. Di sini kita menggunakan flow of mind kita, alur kita berpikir. Pasti setiap kali kita akan berbicara, kita punya tujuan. Pasti. Pasti ada tujuannya. Entah itu ngeles, entah itu mengiyakan, entah itu minta maaf, pasti ada tujuannya. Anak-anak kita juga begitu. Biarkan mereka mengemukakan pendapat mereka agar terbiasa juga menggunakan alur berpikir ini. Di mana nih fase terbiasanya yang tengah tanda tanya besar? Karena waktu kita mau menentukan tujuan komunikasi, gambarnya jelimet banget ya. Kita nggak tahu mau lewat jalur yang mana. Kita sedang meraba-raba anak kita ini sebenarnya mau gimana sih mencapai 4R tadi. Real, responsif, relatable, bahkan tadi apa tuh yang terakhir. Yang tengah, itu juga perlu. Perlu untuk siapa? Untuk kita. Karena saat kita menggunakan what and so what, bagian what kita udah menentukan nih komunikasinya. Mau ngomong tentang apa sih tujuan komunikasinya, maka kita bisa explore. Explore lebih banyak lagi soal apa. Saat kita ingin mengeksplore, maka seringkali akhirnya muncul ya pertanyaan pancingan, kita kasih kesempatan ke anak-anak kita, kita menjadi pendengar di situ, sehingga dapat yang terakhir. Yang terakhir ini adalah kita memberikan solusi jalan keluar yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan kita dan juga kebutuhan anak-anak kita. Nggak lagi egois ngomongin tentang kebutuhan orang tuanya, karena kita pasti punya harapan. Kita punya harapan anak-anak kita terbentuk menjadi pribadi yang sukses, yang mandiri, dan lain sebagainya. Mereka juga punya jalan hidup mereka yang mereka mau. Di situ ya, suka bentrok. Betul? Saat kita merasa, aduh kok gimana ya? Kok anak saya nggak bisa diatur ya? Padahal mungkin mereka enjoy menjalani hidupnya. Di sinilah fase yang terakhir, saat kita juga termasuk adalah memberikan flow of mind, kita ikhlas dengan kondisi anak-anak kita. Karena ini yang bisa berbeda-beda tuh jalurnya. Saya selalu pengen ada yang ngikutin jalur saya dulu. Saya dulu atlet. Saya pengen deh ada beberapa anak saya yang juga masuk ke dunia olahraga. Anak saya yang pertama udah masuk dunia olahraga. Anak yang tengah nyeni banget. Saya terus kayak bingung, aduh gimana ya untuk bisa memasukkan jiwa-jiwa seninya ini, maksudnya dia bisa terus mengembangkan. Saya nggak mau tuh membuat anak yang udah nyeni banget, enggak, kamu harus ikut nih dengan dunia atlet juga. Kamu juga harus nih masuk dunia olahraga. Menurut saya nggak perlu. Karena apa? Dia enjoy kok ngejalanin hidupnya. Karena 10 tahun, 20 tahun ke depan, udah ya, udah polusi makin banyak, kondisi lingkungannya makin beragam, maka saat mereka sudah punya tujuan hidupnya, saya hanya bisa support. Bantu supportnya dari poin yang paling akhir. Now what? Aman sampai sini ya. Aman. Saya lanjutkan sedikit lagi nih. Bagaimana caranya supaya kita punya flow of mind yang tepat agar what so what tadi bisa nyampe. Maka buat sesimpel mungkin, sependek mungkin. Pendek apanya? Pendek durasi. Kalau zaman dulu itu kan sering ya kita mendengarkan orang lain, orang tua kita ngomong panjang banget. Anak sekarang udah gak bisa. Mereka lihat TikTok aja udah pendek-pendek. Bisa swipe cepat banget. Dia udah tahu tuh iklan di YouTube, aduh skip ad-nya masih cukup lama nih. Dia bisa ganti channel yang lain.
Tapi saat skip ad-nya pendek, dia bisa langsung klik, dia nonton. Itu yang dimaksud dengan durasi anak sekarang, pendek banget. Maka harus sesering mungkin kita ajak komunikasi, karena durasinya pendek-pendek. Sesimpel mungkin agar apa? Waktu yang pendek bisa kita sampaikan sesuai dengan tujuan komunikasi kita. Maka, nggak jauh-jauh. Saat kita ingin dihargai oleh anak-anak kita, maka kita juga melakukan hal yang sama. Komunikasi with respect. Ini penting banget. Kenapa respect penting sekali? Karena saat kita menggunakan respect kita terhadap anak-anak kita, tidak lagi menganggap mereka anak-anak kecil terus, mereka sudah masuk ke masa-masa remaja, mereka juga akan melakukan hal yang sama terhadap diri kita. Bukan berarti saat kita menggunakan respect, kemudian kita ngalah terus kerjaannya. Enggak. Kita tetap ada porsinya sebagai orang tua yang membimbing mereka agar mereka nggak tersubung ya, mereka nggak masuk ke jurang-jurang yang tidak semestinya. Kita bisa terus merangkul mereka karena kita menganggap mereka manusia dewasa yang terus bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Kayaknya sampai di situ dulu. Gimana kalau sekarang kita buka sesi tanya jawab? Saya balikin dulu aja ya ke Abel. Hai Abel. Oke, thank you banget Mbak Kamidia atas presentasinya. Sangat bagus dan menarik banget. Jadi emang aku setuju sih kalau misalnya setiap generasi mungkin punya mayoritas behavior yang beda-beda dan cara kita untuk berkomunikasi dengan mereka pun harus berbeda, benar begitu ya Mbak? Oke. Terus kita sekarang akan mulai masuk ke sesi Q&A. Ini banyak banget pertanyaannya. Tapi ini udah mulai dikurasi sama tim dari KBP dan juga Marplus. Aku akan bantu tanyakan. Pertanyaan pertama ini cukup menarik dari Mbak Sutisna. Beliau bertanya untuk Kak Media Radisti, seberapa penting sih pengetahuan seks untuk anak-anak dan bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikannya? Silakan, Mbak. Oke, tergantung usianya ya. Karena menurut saya, bagaimana kita mengkomunikasikan soal seks itu sedini mungkin. Kenapa? Anak-anak saya, dari mereka sudah, karena kan mereka kakak beradik, perempuan-perempuan laki-laki. Ini adalah kesempatan saya untuk bisa mengkomunikasikan area mana yang termasuk private area untuk anak-anak saya pribadi. Di mana private area itu penting sekali untuk mereka nantinya punya bekal saat mereka remaja. Karena mereka punya self-esteem. Mereka menghargai kondisi yang ada nempel di dalam tubuhnya. Karena, kembali lagi ya, seringkali nih anak-anak saya yang perempuan, saya nggak bisa tuh menghindari mereka pakai crop top, betul? Baju-baju yang pendek, perutnya kelihatan, kemudian celana pendek banget. Saya dalam hati agak, boleh nggak bajunya nggak itu? Pasti kalau zaman saya kecil dulu udah nggak ada tuh, suruh ganti baju, suruh balik lagi ke kamar, ganti nggak bajunya, pasti gitu. Anak sekarang nggak bisa saya bilang ganti bajunya, harus ada alasan jelas. Maka dari kecil saya udah selalu bilang nih, area mana yang jadi privacy mereka, hanya boleh disentuh oleh siapa, itu saya pasti akan informasikan. Walaupun saya tidak menggunakan kata-kata yang semestinya dilakukan. Misal, kalau dulu dokter saya selalu bilang ya, jangan ganti alat vital mereka dengan bahasa-bahasa yang lain. Agar nantinya mereka akan tahu tuh penggunaan bahasa-bahasa itu. Contoh ya, kita bilang penis, ya tetap harus bilang penis. Vagina harus tetap bilang vagina. Anak-anak saya enggak, karena saya entah kenapa masih risih sendiri. Jadi ada kata lain yang saya buat ganti, yang mereka tahu tuh saat di rumah mereka bisa komunikasi dengan bahasa itu. Tapi adiknya bisa menghargai keberadaan kakaknya. Saat baru mandi misalnya, masih pakai anduk, adiknya bisa ngingetin yang cowok, ganti bajunya di kamar. Jangan sembarangan di ruang TV. Itu bisa bilang, di kamar, di sini, Biru lagi nonton nih. Karena dia lagi lihat di TV. Dia lagi lihat YouTube-nya di TV. Terus berarti kalau kakaknya ganti baju di situ, adiknya udah tahu ya bagaimana memprotek kakaknya agar tidak ganti baju di luar, tidak ganti baju sembarangan. Menurut saya itu udah cukup pendidikan seks. Karena saat usianya udah makin remaja, kita pun harus terbuka. Artinya begini, saya dan bapaknya anak-anak udah pernah bilang suatu saat, daripada anak-anak kita waktu remaja ya, nonton bunuh-bunuhan ya, sesuatu yang menakutkan, yang pokoknya
sesuatu yang kejam, saya lebih baik mereka nonton yang adegan cium, peluk, karena buat saya itu adalah adegan kasih sayang buat saya. Tapi bagaimana kita mengkomunikasikan itu saat kita menyaksikan tayangan itu bersama-sama? Kita bisa responsif loh terhadap rasa risihnya mereka. Karena apa? Kita aja pasti risih ya. Nonton begitu pasti berusaha untuk nutupin anak-anak kita. Untuk, hey, jangan lihat adegan ini adegan orang dewasa. Karena memang mereka masih kecil-kecil. Tapi bayangkan saat anak-anak saya nanti tumbuh remaja, mereka bisa tahu nih dari gambar yang mereka lihat, mereka nggak perlu penasaran untuk mencicipinya secara langsung. Tahu maksud saya ya? Seringkali akhirnya semakin kita larang, mereka semakin penasaran. Itu yang saya nggak mau. Dan saya harapkan kita semua responsif terhadap anak-anak kita. Bagaimana bentuk risihnya mereka, bagaimana saat mereka sudah melihat, karena kembali lagi ya, seks ini kan juga tingkatan levelnya bermacam-macam. Maka pendidikan seks menurut saya penting sekali agar mereka nggak curi-curi di luar sana untuk mencari tahu jawabannya. Bisa nanya ke kita nih, kamus jawabannya ada di orang tuamu. Seperti itu. Oke, menarik banget. Ini sebenarnya juga senada sama presentasi yang tadi Mbak Kapidia sampaikan ya, bahwa kita harus jelas, harus ada clarity ketika kita menyampaikan sesuatu hal nih kepada anak-anak kita. Terus kita harus kasih tahu juga nih benefit dan ketidak benefitnya apa buat kita. Terus juga kita sebagai orang tua harus lebih kayak aktif gitu dalam mendengarkan pendapat mereka juga. Nah, pertanyaan berikutnya, ini juga menarik banget nih Mbak, dari Ibu Meliana. Oke, jadi beliau ini adalah seorang working mom dan penasaran banget sama pendapat Mbak soal bagaimana memotivasi dan mengikuti perkembangan dari generasi milenial, di mana karakter yang terbentuk pada generasi milenial ini sangat penuh dengan keingintahuan dan juga instan, sehingga daya juang mereka di generasi ini nggak mau ribet, nggak mau susah, dan nggak mau gagal. Dan mereka dalam fase ini tidak mau dikritik dan kadang-kali merasa selalu benar. Sementara waktu untuk working mom ini terbatas untuk mengawasi anak-anak dan mendukung anak-anak. Silahkan. Oke, mungkin yang dimaksud bukan generasi milenial ya, tapi generasi Z. Karena buat saya generasi Z adalah generasi yang setelah milenial. Milenial itu termasuk saya, di sini kelahiran tahun 84. Jadi kalau kita bilang kelahiran yang tahun 81 sampai 96 disebut milenial. Tapi betul, ada dua nih generasi milenialnya. Milenial yang menjurus ke Z kah? Atau pure milenial yang awal? Maka saat kita bilang setengah milenial yang menjurus ke Z, betul, mereka adalah pribadi-pribadi yang serba instan. Karena apa? Kondisi mereka terlahir sudah dalam bentuk teknologi yang sebegini cepatnya. Mereka nggak ngalamin mesin ketik, di mana kita dulu sebelum masuk ke dunia ketik-mengetik dengan enak, nggak pakai acara tangan-tangan kita masuk nih ke dalam mesin ketik, mereka nggak ngalamin itu. Maka, bagaimana cara yang paling efektif? Pertama, kita lihat durasinya. Waktu kita ini kan terbatas juga. Sebagai ibu bekerja, kita punya waktu yang sangat terbatas untuk mengawasi mereka. Maka ada fase kita untuk recap. Tadi, saat effective communication, ada recap. Kapan waktu recap? Itu bisa kapanpun. Jadi kita bisa menentukan sebagai orang tua, weekend misalnya, kita nggak lagi bekerja. Boleh nggak? Weekend ini misal, kita lagi ada di rumah aja, kita masak yuk bareng. Saat kita masak tuh ada proses bonding ya. Anak mau bikin apa, kita boleh, aduh jangan pegang ini, aduh jangan ini. Kali ini kita bolehkan, mereka punya rasa percaya. Oh iya ya, saya dipercaya nih oleh orang tua. Maka waktunya kita untuk melihat ya, proses misal pegang pisau, proses pegang pisaunya udah benar belum nih, membahayakan nggak nih. Disitulah faktor bonding tadi bisa bekerja. Lihat fase recap-nya, kapan waktu recap yang tepat, maka cari waktu recap yang tepat, sehingga kita memasukkan 4 R. Dan R yang responsif ini harus selalu ada. Walaupun kita ibu yang bekerja, saya yakin semua naluri ibu pasti ada. Walaupun kita lagi ada di luar rumah, feeling kita tetap berjalan. Ada koneksi di situ. Dan ini juga bisa ada di bapak-bapak loh. Karena apa? Saat kita membiasakan suami-suami kita juga mengurus anak-anaknya dari bayi, saya rasa konektivitas, koneksi antara bonding anak dan bapaknya itu juga dapat banget. Maka nggak perlu khawatir. Kita, ibu, dan juga bapak
punya kok rasa sensitivitasnya pasti tinggi. Kita nggak mungkin bisa dibohongin anak-anak kita, ya nggak sih? Nggak mungkin bisa, karena kita udah hidup lebih dulu, kita punya pengalaman yang lebih banyak, kita lahir lebih duluan dibandingkan anak-anak kita. Hanya fase masuknya kapan nih? Bisa kata kuncinya dengan recap, recap bisa kapanpun, seminggu sekali, tiap hari, itu bebas. Kalau saya sih berusaha tiap malam ada recap, tapi kalau nggak memungkinkan, saya datang misalnya kondisi malam gitu ya, anak-anak udah pada tidur, maka satu hari ini nggak ada recap. Tapi pasti ada tuh nempel, mau ah nanti suatu saat saya bahas nih tentang hari ini. Bisa juga dipakai untuk recap. Oke, silahkan. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini cukup singkat jelas ya, tapi menarik banget nih. Dari Ibu Reni, beliau ini adalah ibu rumah tangga, ingin bertanya bagaimana cara membuat anak remaja ini mau terbuka kepada orang tua, karena kadang memang sulit banget kan, mereka tuh mau jujur tapi canggung, seperti itu Mbak Tanggia, silahkan. Oke, yang utama adalah memberikan kepercayaan, karena proses memberikan kepercayaan juga tidak mudah bagi orang tuanya. Jadi saat kita ingin anak-anak kita terbuka dengan kita, mungkin ada satu hal yang belum kita kasih, yaitu kepercayaan. Kepercayaan itu bisa macam-macam. Saya aja masih suka ngelarang ini itu anak, kepada anak saya ya. Dan itu pasti akan ngaruh terhadap tumbuh kembangnya mereka. Yang mungkin akan terbawa sampai dengan remaja. Kenapa sih kita nggak terbuka? Saya termasuk orang yang nggak terbuka dengan orang tua saya dulu. Waktu saya remaja, sebisa mungkin saya menyelesaikan masalah-masalah pribadi saya tanpa harus curhat sama orang tua. Padahal mungkin orang tua kita pengen tahu. Nah, bentuk orang tua kan macam-macam ya kasih sayangnya. Kasih sayang orang tua yang berbeda-beda, ini juga bisa jatuh dan ditangkapnya berbeda-beda oleh anak kita. Jadi kata utamanya yang pertama adalah kasih kepercayaan, balikin lagi ke kita orang tuanya, kita sudah sebegitu percayakah dengan anak kita? Memberikan kesempatan dan keleluasaan untuk mereka punya cara untuk problem solving sendiri atau belum? Itu bisa dimulai. Kalau kemarin belum, kita mulai dari sekarang. Oke. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir. Ini juga menarik nih. Karena seperti kita tahu sekarang zamannya medsos ya Mbak ya. Anak-anak main medsos. Kadang-kadang mereka ngerasa insecure. Entah itu soal fisik mereka ataupun hal-hal lainnya. Nah pertanyaannya ini dari Ibu Leni. Bagaimana cara orang tua dapat membantu anak-anak dari Gen Z yang kadang sering berpikiran pesimis nih dan negatif mengenai semua hal? Karena pikiran tersebut sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri si anak. Ya, yang pertama adalah kita mesti banget nih sebagai orang tuanya, kita sering tanpa sadar seperti kayak membuli mereka gitu ya, tanpa kita sadari. Misal, bilang, kamu nggak cocok pakai baju itu, paha kamu kelihatan besar. Itu fisik juga ya, yang otomatis nempel loh, secara tidak sadar. Atau, aduh rambutnya ikat dong, nggak pantas kalau kamu rambutnya diurai gitu, dengan nada yang kayak gini nih. Itu bisa nempel saat terus-terusan kita lakukan. Bahkan mungkin perbandingan antara kakak dengan adiknya. Maka, seringkali mereka melampiaskannya dengan menyaksikan apa yang ada di media sosial. Mereka menjadi insecure karena mereka kembali lagi nih fasenya terhadap dirinya. Terus kemudian ada input ya dari orang-orang terdekat termasuk adalah orang tuanya yang jarang ngerangkul tanda kutip. Setiap anak kan istimewa ya. Setiap anak unik. Maka dari setiap keunikan itulah yang harus kita tonjolkan menjadi kekuatan mereka. Agar mereka pun punya self-esteem. Bagaimana mereka melakukan penghargaan terhadap dirinya. Anak-anak kita tidak terlahir menjadi anak-anak yang sempurna. Enggak. Tapi bagaimana nantinya mereka bisa menghargai, bahkan juga mensyukuri apa yang sudah nempel, melekat, tidak perlu diubah-ubah. Karena tadi, semua yang ada di media sosial adalah tampak sempurna. Maka itu juga perlu untuk kita infokan.
kita pun juga makanya dituntut juga aktif di dunia medsos. Karena apa? Saat kita aktif di dunia medsos, kita akan tahu, oh iya ya, susah loh bikin medsos yang sempurna seperti para selebgram yang kayaknya hidupnya bahagia terus. Padahal kan enggak. Di dalam dunia nyatanya, waktu udah strip-stripnya banyak nih di medsos, kita lihat misalnya Instagram aja ya, di story udah banyak banget strip-stripnya. Kesannya tiap detik dia akan videokan aktivitasnya, padahal enggak. Kadang kita lihat itu kemarin, oh iya ada jeda waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam enggak aktif. Yang ditayangkan throwback lagi, throwback lagi, throwback lagi. Maka yang terbalut menjadi terkesan sempurna. Yang efeknya kadang-kadang menjadi insecure untuk diri kita sendiri. Maka fungsi kita orang tua adalah untuk selalu menjadi orang paling dekat yang bisa ngerangkul kepada anak kita bahwa you are special, you are beautiful, dan tenang deh, kita orang tuanya bangga banget punya kalian. Itu perlu untuk selalu disampaikan, supaya tadi memunculkan rasa nyaman. Luar biasa, keren banget explanation-nya ya. Semoga membantu Bapak-Ibu hadirin sekalian nih untuk menjaga agar anak-anaknya itu nggak insecure, kurang lebih seperti itu. Nah, bahkan dia kita udah sampai di penghujung sesi ini, tapi mungkin ada conclusion yang ingin disampaikan nih secara singkat. Silahkan. Oke. Jadi, di masa pandemi seperti sekarang ini, saya yakin ini adalah hal yang menantang bagi siapapun, termasuk untuk saya. Apalagi saat kita berhubungan dengan keluarga, kita punya anak yang sudah memasuki dunia remaja, maka bekali yang dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Saat kita menjadi orang tua yang menyenangkan dengan menggunakan 4R, saya yakin segala bentuk komunikasi bisa jauh lebih efektif dan juga efisien terhadap anak-anak kita. Karena nyamannya dua arah. Nggak cuma buat kita, tapi juga untuk anak-anak kita. Mungkin terakhir dari saya juga akan share di sini ada evaluation link yang mohon diisi oleh Bapak-Ibu sekalian. Saya akan share ya, sudah nih di-share oleh Abel, co-fasil saya. Dan demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat selalu dari saya. Di tepatnya saya lagi ada di Jakarta sekarang. Abel, saya kembalikan lagi. Media, sampai ketemu lagi ya Mbak di event KBP selanjutnya. Terima kasih. Bye. Baik, Bapak-Ibu hadirin sekalian, terima kasih banyak atas partisipasi di sesi pertama tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembicara kedua. Ada Mbak Nirwana, seorang visual storyteller, tapi sebelum itu, mari kita simak commercial break berikut ini.
Ibu hadirin sekalian, kita masuk ke sesi kedua, tapi sama seperti sesi sebelumnya, kita akan membuka sesi Q&A, dan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terbaik yang dikurasi oleh tim KBP dan Marvelous Inc. yang akan dipilih dan berkesempatan untuk memperoleh voucher IKEA masing-masing Rp500.000 yang diumumkan di akhir acara. Oke, langsung saja saya langsung mengundang Mbak Ria Nirwana, Visual Storyteller. Halo Mbak Ria, apa kabar? Sore Mbak Bel. Halo Mbak, sehat selalu. Halo semuanya. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Nah, Mbak Ria katanya akan membahas mengenai demo mood board sebagai salah satu aksi bonding dengan teenager, benar begitu? Betul, ya. Oke, ini kayaknya seru banget Bapak-Ibu hadirin sekalian dan penuh dengan kreativitas tentunya. Jadi menarik banget untuk kita simak. Dan sekalian kalau misalnya ada ingin bertanya bisa langsung dimasukkan ke kolom chat. Jadi kepada Mbak Ria, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Abdel. Selamat sore teman-teman yang sudah join. Terima kasih. Saya termasuk orang yang beruntung karena bisa menikmati tinggal di Kota Baru Parahyangan sejak dari awal Kota Baru Parahyangan berdiri. Mungkin sahabat saya, Parian, juga tahu bahwa saya menempati kompleks yang sama dengan beliau dulu di Wangsa Kerta, ya, Tatar yang pertama sekali ada di Kota Baru Parahyangan. Dan saya sampai saat ini juga masih tinggal di sini, dan meskipun sudah pindah ke Tatar yang belakang, di Ratna, tapi sangat-sangat betah dan sangat-sangat menikmati tinggal di sini. Nah, teman-teman, tadi kan sudah mendengarkan penjelasan dari Mbak Kamidia yang luar biasa banget, menjelaskan bagaimana kita sebagai parent ini sudah berbeda sekali zamannya dengan anak-anak kita yang sekarang. Ya, saya ada kesempatan juga untuk melihat job form yang teman-teman sudah isi. Banyak yang teman-teman sama seperti saya, sudah punya anak di kuliah dan usia kuliah dan usia SMP, SMA. Tapi ada juga yang masih, anak-anaknya ternyata masih kecil, masih TK dan SD. Ya, jadi meskipun hari ini kita akan bahasnya tentang communication with the teenagers, tapi untuk anak-anak, parents yang masih, anak-anaknya masih kecil, jangan takut, ya, tetap akan relate dan akan ada gambaran seperti apa nih, apa yang saya hadapi nanti 5-10 tahun lagi mungkin dari sekarang ketika anak-anaknya sudah besar. Ya, nah nanti di tengah-tengah akan saya ada demokan satu aktivitas yang bisa dipakai untuk menjadi media komunikasi dengan anak-anak. Bisa dimulai share screen materi saya. Oke, siapakah saya? Banyak yang mengenal saya sebagai seorang businesswoman. Ada yang mengenal saya sebagai visual storyteller, ada yang mengenal saya sebagai pengarang buku, atau fotografer, apapun. Tapi di ujung hari, saya adalah seorang ibu dari dua remaja yang ini. Nadia adalah anak saya yang sulung, umurnya sekarang 20 tahun. Dan Adam, anak saya yang bungsu, umurnya sudah 16 tahun. Jadi, Bapak dan Ibu atau teman-teman mungkin sudah ada yang berada di posisi saya saat ini, sama-sama punya anak remaja ini. Ya, ketika ditanya apa sebetulnya prestasi kita di ujung hari, prestasi kita adalah menyaksikan kebahagiaan mereka dan keberhasilan mereka untuk mandiri. Betul? Nah, jadi prestasi-prestasi yang ada di pekerjaan, menurut saya itu adalah secondary. Karena akhirnya yang akan dinilai adalah prestasi anak-anak kita juga. Gitu. Mungkin kalau ibu-ibu yang sudah punya anak umur 16 tahun, udah paham benar ya, kalau anaknya disuruh foto, itu posisinya akan seperti anak saya Adam yang sebelah kanan. Nggak mau lihat kamera lagi. Oke. Itu artinya selamat. Anda sudah memasuki tahap yang berikutnya dari
parent-parent. Oke. Untuk slide berikutnya. Nah, untuk interaksi, saya ingin bertanya kepada teman-teman atau Bapak-Ibu yang hadir sekarang. Dan jawabannya tolong bisa ditulis di kolom chat. Ya. Apa bedanya antara kita pada saat kita sendiri sedang remaja dengan anak remaja kita sekarang? Perbedaan yang paling Bapak dan Ibu rasakan, apa bedanya? Kalau boleh, nanti saya sekalian lihat langsung di kolom chatnya. Jawabannya. Perbedaan yang paling-paling dirasakan. Anak sekarang sangat kritis, zaman kita nerima aja. Oke, dulu nggak ada gadget. Saat remaja, takut dan segan sama orang tua. Sekarang berani membantah ortu. Betul. Oke, gadget. Perbedaannya manner. Bedanya kita malu kalau mau nanya-nanya. Gadget lagi, teknologi lagi. Sekarang semuanya berani ditanya. Dulu nggak berani sama sekali. Kurang sopan. Oke. Dulu sungkan sama ortu, sekarang cuek, kadang lawan. Anak sekarang lebih pemarah. Ada yang lebih terbuka, lebih santun. Tidak malu bertanya. Oke. Pertanyaan kedua. Terima kasih ya jawabannya. Pertanyaan kedua. Apa bedanya waktu yang kita habiskan dengan anak-anak saat mereka masih kecil dengan saat mereka sudah remaja seperti sekarang? Kalau boleh dijawab lagi di kolom chat. Waktu yang kita habiskan dengan anak-anak pada saat masih kecil dengan waktu yang kita habiskan dengan anak-anak saat sekarang mereka sudah remaja. Saat sekarang, saat masih kecil waktunya lebih banyak, betul? Saat masih kecil masih mengandalkan kita, maunya diam di rumah. Sekarang nggak mau diajak pergi. Main bareng, nonton bareng. Oke. Ketika masih kecil masih bisa dikontrol, sekarang lebih banyak menyendiri. Anak remaja sekarang TikTokan bareng, waktu kecil sering kumpul. Oke, nah teman-teman mungkin hampir sama ya jawabannya bahwa sekarang sangat-sangat berbeda. Waktu yang kita habiskan dengan anak-anak itu makin lama menjadi makin sedikit, makin terbatas, dan mungkin kualitasnya juga makin berkurang. Meskipun kita sekarang stay at home bareng-bareng dengan mereka di rumah sepanjang hari, kita sibuk masing-masing. Anak-anak dengan sekolahnya, tetap dengan waktunya, ya, yang sampai dari pagi sampai jam 3 sore. Kita pun banyak urusan yang dijadikan online. Pekerjaan menjadi online. Ya. Membuat presentasi juga menghabiskan waktu berjam-jam, misalnya. Belum lagi mengurus perusahaan, juga semuanya online. Ya. Nah, apakah tinggal bersama-sama berjam-jam sehari memastikan bahwa waktu yang kita punya dengan anak-anak ini menjadi sama seperti dulu? Ketika kita bareng di rumah dan mereka sebentar-sebentar, mama, mama, ini sampai kita ke kamar mandi pun kita diikutin, kan? Ternyata tidak. Karena kita merasa, atau anak-anak kita mungkin merasa bahwa kok kalau ngomong sama mama atau ngomong sama papa sekarang udah nggak nyambung ya. Kita ngomongnya apa, mama maunya apa gitu. Oke. Okay? Nah, jadi gimana caranya membuat jembatan? Kalau tadi Mbak Kamidia bilang kita harus membuat jembatan ya, dengan waktu kita bisa menjadi partner mereka untuk diskusi tanpa kita menjadi memposisikan diri kita di atas maupun kita memposisikan diri kita di bawah. Artinya kadang-kadang kita menjadi posisi di bawah itu apa? Anak-anak maunya apa, kita turutin aja. Karena kita tadi takut bilang
Ya itu tadi. Kalau kita ngomong apa, nggak diturutin, anaknya jadi pemarah. Misalnya. Ya. Atau kita posisinya jadi di atas. Kita cuman ngasih tahu aja. Nyuruh-nyuruh aja. Gitu ya. Kamu kalau lagi sekolah nggak boleh sambil pegang ini, game. Nggak boleh sambil ini. Meskipun gurunya nggak tahu, kita kan lihat. Gitu kan, anaknya sambil main game. Misalnya. Nah, kita harus cari akal untuk mencari jembatan kegiatan yang membuat anak-anak kita nyaman berkomunikasi dengan kita. Yang saya usulkan untuk dibuat adalah ini. Silakan ke slide berikutnya. Kita buat mood board. Mood board ini apa sih? Ya, mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu ada yang belum pernah tahu tentang mood board, atau ada yang menyebutnya juga dream board, gitu ya. Karena ini adalah kumpulan presentasi secara visual tentang kumpulan-kumpulan ide kita. Kalau saya dulu kuliah di arsitek, setiap kali harus membuat satu proyek, saya harus membuat mood board. Kenapa? Karena dosen kita nggak tahu apa yang kita omongin secara verbal ini kadang-kadang nggak nyambung dengan apa yang ada di kepala kita. Nah, tapi kalau berdasarkan gambar, karena arsitek adalah orang yang betul-betul visual, tapi kalau secara berdasarkan gambar kita presentasikan, biasanya sang dosen lebih ngerti. Oh, begini yang dimaksud. Oh, bangunannya pengennya begini modelnya. Nah, ini juga sama. Beberapa anak remaja kita, kadang waktu untuk fokus ngomong sama kitanya kan pendek. Tadi udah dijelasin ya sama Mbak Kamidia itu, TikTokan aja cuma berapa detik, mereka menganggap udah selesai. Mereka ngomong sama kita. Anggapan mereka sudah mengemukakan idenya secara global, sama kita tuntas gitu. Tapi kita nganggapnya, hah? Gimana? Apa? Coba ulangin, nak? Gitu. Ya buat mereka udah lewat gitu ya. Ah, udahlah, mama nggak ngerti. Gitu. Nah, jadi ketika ada komunikasi secara visual yang dipresentasikan, itu akan jauh lebih efektif dan akan jauh lebih nyambung, connect dengan mereka. Karena mereka juga bahasanya sekarang visual, ya, dengan game, dengan gadget. Apa sih contoh yang mood board yang saya sebut ini seperti apa? Nah, mood board ini tadi seperti saya jelaskan kan kumpulan ide. Kenapa kita buat mood board? Dengan membuat mood board ini, ada waktu untuk bonding yang tidak dipaksakan. Merasakan keasikan proses untuk mencari idenya itu bersama-sama, dan nanti pada saat pembuatannya juga, kalau bisa tetap bersama-sama. Ya, kita mengumpulkan ide dulu nih sekarang. Apa yang akan dimasukkan ke dalam mood board? Contoh yang paling gampang, destinasi wisata. Kita ajak dia ngobrol, ya, anak-anak kita ngobrol. Kira-kira nanti udah mau Natal atau tahun baru nih, pengen kemana sih? Anggap aja misalnya kita udah boleh keluar-keluar nih, kalau udah nggak stay at home. Kita mau kemana? Kamu mau kemana, nak? Gitu ya. Aku mau ke Jepang. Aku mau kemana? Aku mau kemana? Gitu kan. Mulai ide bermunculan, dan kita tangkep tuh. Kita tangkep, terus kalau nanti mau ke Jepang, kamu pengen kemana? Kamu pengen ngapain? Kamu pengen makan apa? Kamu pengen bawa apa? Itu bisa membuat kita menyelami pemikiran mereka tuh seperti apa, harapan mereka seperti apa. Itu yang penting, ya. Jadi bukan artinya, oke, ke Jepang maunya tanggal berapa, hari apa, gitu. Terus langsung merasa bahwa itu adalah to-do list aja gitu ya. Nah, dengan kita ada ngobrol-ngobrol gini, ada spend waktu untuk ngobrol-ngobrol gini. Yuk kita cari sekarang destinasi kamu di Jepang pengennya apa aja? Kita cari secara visual. Kita cari, kita Google, kita lihat dari testimoni orang, kita lihat dari Pinterest gitu kan. Itu gampang banget. Kemudian bisa juga tentang dekor kamar. Biasanya kan kalau teenager pengennya kamarnya udah nggak pengen lagi kamar kayak waktu zaman masih baby. Ya, waktu ada masih baby, kamarnya saya cat warna biru muda. Saya kasih stiker gambar binatang-binatang.
Nah, setelah dia tidak cocok lagi dan dia mulai mencari-cari ide gitu kan, pengennya kamar saya seperti ini gitu. Nanti saya akan tunjukkan. Atau wishlist, pengen hadiah ini mah untuk ulang tahun. Itu adalah beberapa ide yang bisa teman-teman tanyakan kepada mereka. Dan nanti kita kumpulkan gambarnya sama-sama, kita wujudkan si presentasi visual tadi. Oke, setelah dikumpulkan, ditempel ya ide-ide yang sudah di-print, kita print idenya. Kemudian kita tentukan juga metode apa yang akan dipakai. Kalau saya sebagai crafter, dulu saya selalu membuatnya handmade seperti ini. Oke. Apapun yang saya buat, saya print, saya temukan, saya tempelnya di sini. Ini juga sebetulnya termasuk mood board, tapi yang betul-betul handmade. Bisa juga secara virtual, 100% virtual, mereka buat mood board ini sebagai misalnya background HP-nya mereka, atau screen HP, layar desktop-nya mereka, gitu. Boleh aja, gitu ya. Tapi yang bisa kita ingat adalah pada saat membuat itu, prosesnya kita dilibatkan. Oke? Suaranya masih kedengaran jelas? Mbak Abel? Terdengar jelas, Mbak. Oke, berarti di Margaret aja ya tadi yang tidak terdengar suaranya. Oke, sekarang kita mulai. Seperti apa sih mood board-nya? Nah, ini adalah mood board yang pertama. Kalau untuk anak perempuan juga dulu Nadia membuat mood board kira-kira seperti ini bentuknya. Jadi dia kumpulkan misalnya bajunya tuh, wah wishlist-nya dia, OOTD-nya dia tuh pengennya seperti apa gitu ya, untuk nanti kalau misalnya mau ke Jepang, saya mau pakainya ini mam, gitu kan. Photoshoot-nya ini, saya pengen bajunya ini, detail banget di kepala dia itu, pengennya warnanya ini, modelnya ini, dan lain-lain. Silakan, carilah sedetail mungkin, dan dalam proses pencarian itu, kesempatan kita untuk ngobrol. Ya. Nah, yang kedua, tadi saya bilang tentang bedroom. Idealnya, masih yang tadi dulu. Yang dia. Nah, bedroom ini kadang-kadang kan pengen digantinya seperti ini, Mam, gitu kan? Pengen lampunya persis kayak gini, gitu. Oke, kita cari, siapa tahu di IKEA ada, gitu kan? IKEA kan nanti akan buka nih sebentar lagi di KBP, ya, tahun depan nih awal. Kita udah excited banget. Dari sekarang kita udah browsing dulu katalognya seperti apa, gitu ya. Kita cari-cari gambarnya, boleh kita print dan nanti kita bilang, Mam, aku nanti begitu IKEA buka, aku mau belinya lampu kayak gini, bantal kayak gini, dan lain-lain. Warnanya juga kita sesuaikan dengan color palette-nya teenager seperti apa. Ya, udah pasti bukan warna-warna baby lagi. Nah, ini semua gambar-gambarnya dikumpulin. Mau bentuknya seperti ini langsung dijadikan mood board di desktop juga boleh. Kalau enggak, kita print. Oke. Yang kedua adalah contoh mood board. Kalau ini untuk anak perempuan. Yang kedua adalah contoh mood board untuk boys. Nah, karena saya punya dua-duanya, ya, perempuan dan laki-laki, makanya saya punya dua-duanya nih, contohnya. Ini adalah mood board yang betul-betul dibikin oleh Adam sendiri. Apa yang ada dalam bayangan kepalanya dia itu bahwa, oh, saya pengennya nanti kalau udah kerja pengen punya mobil kayak gini nih, kalau udah punya keluarga, misalnya. Oke, boleh, bebas. Kita tidak menjadi partner yang mengkritik atau partner yang justru merendahkan gitu kan, maksudnya kamu mampu emangnya mau kerja apa bisa beli mobil kayak gini gitu misalnya ya. Nah, ini adalah mood board-nya mereka, bukan mood board-nya kita, bukan wish list-nya kita ya. Jadi apapun yang mungkin idenya buat kita terlihat kadang mungkin dalam tanda kutip seperti kok konyol ya gitu ya, mereka kok senangnya begini. Tapi itulah yang ada di dalam kepala anak-anak kita sekarang. Teenager sekarang tuh mereka seperti itu. Ya. Jadi tanpa menyalahkan, tanpa mencari
apa ya, kok kayaknya gini amat sih gitu, kok beda banget sama zaman kita dulu gitu. Itu bukan intinya di sini. Tapi kita selalu akan dihadapkan pada pertanyaan, mereka maunya apa gitu ya, mereka senangnya apa. Oke. Nah, sekarang setelah kita punya mood board seperti ini, kita akan print ya, gambar-gambar ini kita akan print dan saya akan demokan sebentar kalau kita buat menjadi handmade akan jadi seperti apa. Silakan dipin di suara saya masih terdengar jelas kah? Suaranya jelas, Mbak. Oke. Okay. Okay. Tapi mungkin nah, salah satu gadgetnya boleh di-mute ya? Supaya... Iya, saya sudah di-mute ya. Oh, sorry. Oke. Okay. Jelas? Sekarang sudah jelas. Oke. Okay. Nah, gambar-gambar tadi yang sudah di-print, bentuknya seperti ini, dan salah satunya sudah saya tempel begini. Oke. Kemudian, teman-teman bisa pilih untuk taruh seperti ini board-nya. Ya, ingat board ini zaman dulu itu kita selalu pakai untuk tempelkan pesan. Ya. Kemudian... kalau teman-teman punya anak yang masih mungkin usianya teman-teman yang mungkin masih punya anak usianya primary. Mereka kan senang sekali melakukan kegiatan ini bersama-sama. Beria mungkin kuncinya dari ya, teleponnya mungkin jadi. Yang satu lagi, yang di laptop mungkin bisa di-unmute dulu. Beri ya. Beria mungkin laptopnya bisa lebih dekat ya. Sekarang kita nggak bisa dengar suaranya.
ada suaranya kedengeran? Oke, okay, aman. Jadi kita bisa pilih juga word wall. Oke, okay, Mbak Ria mungkin bisa di-unmute dulu, Mbak? Belum di-unmute. Oke, okay, aman. Oke, okay. Yang tadi di iPhone saya mungkin sudah terlihat kurang lebih seperti itu. Mau ditempel seperti ini pun boleh. Ya, kalau di print atau pilihannya tadi bisa di secara virtual untuk jadi desktopnya mereka. Gitu. Oke, itu dia tadi demo board dari Mbak Ria, luar biasa, menarik banget ya. Mungkin juga menjadi salah satu momentum yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan bonding dengan anak-anak ya Mbak, benar begitu? Oke. Iya. Mbak Ria, selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A ya, Mbak. Kita mulai bacakan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih buat Mbak Ria. Pertanyaan pertama, aku bantu bacakan dari Ibu Francisca Fuji. Pertanyaannya adalah, beliau ini menjelaskan bahwa memang berkomunikasi itu bukan hanya sekedar bertukar informasi, namun juga harus memiliki efektivitas tinggi supaya bisa mempengaruhi audiens. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun narasi dalam berkomunikasi khususnya kepada anak-anak yang memiliki pikiran cukup kritis terhadap keadaan sekitar? Wah, mungkin beliau ini ingin meminta tanggapannya kepada Mbak Ria, silahkan. Ya, anak-anak sekarang kan memang sangat-sangat kritis ya. Mereka sudah mendapatkan informasi yang cukup banyak dengan tanpa bertanya pada kita pun mereka sudah mendapatkan informasi sendiri gitu. Jadi tentu saja mereka ingin cek dan recheck dengan kita apakah informasi itu benar apa tidak. Kita harus selalu jujur dengan mereka. Membangun komunikasi itu tidak bisa dilakukan hanya dalam 5 menit atau 10 menit atau pada saat kita mau aja atau saat mereka mau aja, tapi memang harus menyediakan waktu yang betul-betul kita sepakati bersama lah istilahnya. Ya, mau pada saat mereka break siang lagi online school kita break terus kita ada waktu untuk sama-sama. Artinya kita sendiri juga harus konsisten, kitanya juga break untuk ada bersama mereka. Nggak bisa hanya kalau merekanya break, kitanya tetap kerja atau kitanya tetap pegang gadget, nggak bisa. Gitu. Oke, okay, itu dia tadi jawaban dari Mbak Ria untuk pertanyaan pertama. Sebelum move ke pertanyaan berikutnya, kayaknya Mbak Ria masih punya beberapa slide presentasi yang ingin disampaikan juga nih, Mbak. Setelah Q&A aja boleh, Mbak Bel. Oh, setelah Q&A ya. Oke, okay, kita pilih pertanyaan kedua kalau kayak gitu. Aku agak bingung milihnya ya, karena ini banyak banget pertanyaannya sebentar. Oke. Okay. Ini yang relate materi yang saya share aja, Mbak Bel. Ini dari Ibu Irma. Beliau ini ingin bertanya kepada Mbak Ria, kalau anak-anak tidak terlalu berbakat prakarya, untuk mood board ini bisa dituangkan dalam tulisan atau nyanyiankah atau ada tips lain? Silahkan.
nyanyian, sorry, tulisan dituangkan dalam mood board-nya mungkin bisa di disampaikan dalam bentuk yang lain, misalnya seperti tulisan atau nyanyian, hal-hal yang membangkitkan kreativitas anak. Kira-kira tipsnya dari Mbak Ria seperti apa? Kalau mood board memang harus secara visual, Mbak Irma. Ya, kalau bonding time dengan memilih lagu itu mungkin beda lagi. Kita bikin list lagi itu lagu-lagu apa sih yang ada di misalnya di Spotify anak kita, terus kita dengerin bareng-bareng. Kenapa kamu pilih lagu ini, Nak? Gitu misalnya. Oh, Mam, ini yang nyanyinya keren loh gitu. Dari mana kok bisa keren, kok kamu bisa seneng sama penyanyi ini? Nah, itu sesuatu yang lain yang tidak harus dipresentasikan secara visual. Oke. Next question. Menurut saya. Next question dari Joyce. Jadi gini, karakter anak-anak Gen Z dengan orang tua yang angkatannya baby boomers ini sangat berbeda sekali. Dengan mood board tersebut, seberapa efektif sih untuk menjembatani komunikasi antara orang tua dengan teenager? Apakah dilakukan setiap waktu atau saat ada yang mau dilakukan? Dikarenakan anak sekarang mengerjakan worksheet dan project saja sudah memakan waktu. Mulai usia berapa juga nih kira-kira baiknya kita melakukan mood board bersama anak-anak? Silakan. Panjang banget nih Mbak Ria ya, borongan nih pertanyaannya. Iya, excited ya. Kita yang nggak pernah bareng-bareng sama anak-anak bikin mood board pasti excited. Nah, proses pencarian ide untuk mood board ini sebetulnya panjang loh. Untuk milih color aja, misalnya anak-anak pengen warna ini untuk kamarnya, misalnya cat kamarnya, pengen warna ini, itu ya atau dua hari kita ngobrol. Ya, tadi yang contoh warna cat itu, yang Pantone yang biasa saya pakai, nah itu sudah lumayan ada waktu untuk kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Kalau batas usia dari mereka sudah bisa memvisualisasikan ide mereka, itu sudah mulai bisa. Ya, jadi tidak ada batasan usia. Tergantung anak-anak bapak dan ibu sudah mulai bisa memvisualisasikan atau tidak. Oke. Ada yang terlewat nggak pertanyaannya? Jelas sih Mbak, udah kejawab semua. Kemudian dari Pak Gunadi, apakah perbedaan mood board dengan majalah dinding? Apakah ada perbedaan mendasar dari penamaan saja atau seperti apa nih Mbak? Nah kalau kalau majalah dinding itu kan biasanya kita yang kayak zaman dulu bikin clipping ya, kita mencari kita untuk tema tertentu kita mencari dan mengunting dari majalah atau dari manapun lah gitu ya, dan kita membuat koleksi itu. Kadang-kadang kita tidak memikirkan tone warnanya, sedangkan kalau misalnya secara visual kita mempresentasikan sesuatu itu dengan tone warna yang bagus, dengan yang tone warna yang klik nyambung gitu, itu akan lebih enak dilihat. Dan ya mungkin kalau zaman dulu sih sebutnya mading gitu ya, atau clipping gitu, mungkin sebenarnya sense-nya sama gitu, cuman di zaman sekarang anak-anak lebih tertarik secara grafis atau secara visualnya, kan mereka udah lebih canggih-canggih daripada kita gitu ya. Jadi mereka mencari di internet sumbernya dari mana aja yang tidak banyak tulisannya gitu, karena mereka tidak butuh banyak tulisan sebetulnya. Mereka sangat clear apa yang ada di kepala mereka yang mereka inginkan, itu secara visual sudah sangat clear. Dan kita Oke, next question. Sebelum melanjutkan presentasi dari Mbak Ria, ini ada pertanyaan dari Ibu Mei Salinda Hardinawati. Pertanyaannya adalah, mood board yang kita bikin ini, apakah perlu evaluasi weekly atau monthly nggak nih Mbak? Silahkan. Mungkin namanya bukan evaluasi, tapi anak-anak itu gampang banget berubah pikiran kan? Jadi, Mam,
Barina. Kayaknya nggak jadi gambar-gambar yang kita cari, gambar-gambar kita ngobrol lagi gitu ya. Nggak ada waktu, nggak ada apa ya, limit waktu untuk evaluasi nih setiap sebulan sekali, nggak ada. Jadi mereka memang sangat cepat berubahnya, tanpa kita suruh berubah, mereka udah berubah sendiri gitu. Oke, Maria, mungkin sebelum masuk ke conclusion bisa dilanjutkan dulu ya presentasinya. Silahkan. Mari kita tampilkan lagi presentasinya. Oke, Maria boleh dilanjutkan presentasinya, silakan. Di saya belum keluar ininya, screen-nya. Oke. Okay. Boleh coba sekali lagi share screen-nya? Ya, kita share screen lagi. Masih belum ada, Abel? Di aku udah tampil sih, Mbak. Coba ya. Kita tunggu sebentar. Masih belum tampil ya, Mbak? Ya, aku belum tampil ya. Oke. Okay. Mungkin sambil kita nunggu tampil, kita coba jawab pertanyaan berikutnya ya. Gak apa-apa kan, Mbak? Boleh, silakan. Okay. Sambil kita tunggu. Nanti, tapi tolong kasih tahu ya, Mbak, kalau udah tampil. Okay. Ini lagi hujan besar, soalnya mungkin ininya ada gangguan ya. Iya. Oke. Okay. Pertanyaan dari Ibu Eli Safitri. Beliau ini memiliki dua pertanyaan untuk Maria. Pertanyaan pertama, jika anak sudah melakukan mood board, tapi ketika ketahuan hasilnya, ternyata hasil dan kenyataan tidak sesuai harapan, bagaimana yang harus dilakukan oleh orang tua? Wah, ini menarik banget nih. Silahkan, Maria. Oke. Okay. Sebenarnya ini yang nanti akan di-share di presentasi yang saya yang terakhir. Sebetulnya, akhir dari mood board-nya seperti apa, apakah dilaksanakan apa tidak, atau misalnya tadi barang yang diidam-idamkan tuh lampu IKEA pengen banget, tapi taunya nggak berhasil didapat, gitu kan. Nah, terus jadinya apa? Ya, kita ganti lampu yang lain, misalnya. Itu menjadi hal yang secondary. Yang penting, kita kan tadi misinya adalah kita punya waktu, kita punya trik, kegiatan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan teenager kita yang menempatkan posisi kita sejajar dengan mereka. Ya, mereka bebas memberikan ide mereka seperti apa kepada kita tanpa kita harus tanpa mereka merasa takut kita akan menjudge mereka, kita akan melarang mereka. Ini dream board loh, saya dreamnya saya loh gitu maksudnya. Jadi bebas-bebas aja ya. Ketika dream itu atau ketika mood board itu tidak tercapai, apa tidak terlaksana seperti yang ditempel, ya tidak masalah gitu. Tapi pada prosesnya kita sudah melakukan banyak hal dan meluangkan banyak waktu dengan mereka. Itu yang penting. Oke, okay. Apakah sekarang udah tampil presentasinya, Maria? Oh, masih belum tampil. Oke, okay. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan yang tadi. Karena ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah pembuatan mood board ini bisa terintegrasi atau sesuai tema yang ada di sekolah nih? Jadi mungkin bisa sekalian buat anak-anak juga lebih mudah memahami pelajaran di sekolah. Silahkan. Kalau mata pelajarannya yang mereka suka, bisa. Jadi misalnya atau tugas sekolah misalnya. Tugas sekolah mereka disuruh membuat presentasi visual misalnya tentang pelajaran apa ya dulu Adam ada pelajaran sejarah dan dia harus membuat presentasi dari zaman tertentu gitu ya. Kalau nggak salah saya lupa zaman apa. Dan dia mencari itu data-data itu gitu. Tapi itu kan sifatnya seperti tadi, clipping, mengumpulkan data, mempresentasikannya secara visual, tapi bukan maunya dia, gitu, bukan moodnya dia, bukan dreamnya dia. Jadi ada bedanya di situ. Tapi metode ini bisa dipakai untuk membantu presentasi pekerjaan sekolah, bisa banget.
Sekarang udah tampil belum, Mbak? Presentasinya? Mau coba aku yang share screen nggak, Mbak Abel? Nggak apa-apa sih, Mbak. Mungkin bisa langsung kita masuk karena waktunya juga. Jadi mungkin kita bisa masuk ke conclusion nih, Mbak Ria. Tadi kan udah ada beberapa pertanyaan juga yang dicoba dijawab sama Mbak Ria. Mbak Ria juga udah kayak ada demo yang sangat menarik banget tadi yang bisa kita coba di rumah, Bapak-Ibu hadirin sekalian. Sekarang kita masuk ke conclusion dari sesi ini. Silahkan, Mbak Ria. Oke. Jadi, tadi tips dari saya yang terpenting adalah manfaatkan proyek ini menjadi sesuatu yang bonding time, ya, gali ide mereka sebanyak mungkin, jalin percakapan di mana aja, kadang cuma 5 menit, 10 menit gitu ya, pada saat kita sempat, kita jadikan proyek ini sesuatu yang menarik buat mereka, termasuk menarik juga buat kita. Tidak ada anak yang tidak kreatif, biasanya adanya itu adalah anak yang takut disalahkan dan anak yang takut tidak didengar idenya. Saya titip satu quote untuk Bapak dan Ibu, menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Kita yang belajar pada anak-anak kita, jadi sebetulnya mereka lah guru kehidupan kita masing-masing. Gitu. Baik, luar biasa. Sebuah quote penutup yang sangat bagus. Mbak Ria, terima kasih banyak. Sehat selalu bersama keluarga ya, Mbak. Sampai ketemu lagi di event KBP berikutnya. Oke. Bapak-Ibu hadirin sekalian, kita akan bersiap masuk ke sesi kuis. Ini berhadiah juga untuk 3 orang pemenang, masing-masing voucher IKEA senilai Rp500.000. Dan saya juga akan mengumumkan 2 orang pemenang pertanyaan terbaik. Jadi akan ada 5 orang pemenang ya. Tapi sebelum itu, mari kita simak commercial break berikut ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang kita akan bersiap untuk bermain kuis. Tapi sebelum itu, kita akan mengisi quick survey. Dimohon untuk Bapak Ibu hadirin sekalian berpartisipasi dalam mengisi polling yang akan ditampilkan berikut ini. Silahkan. Oke, di sini ada sejumlah pertanyaan singkat yang bisa dipilih. Jawabannya hanya ada 4 pertanyaan aja. Silahkan. Sambil menunggu quick survey ini diisi oleh Bapak-Ibu hadirin sekalian, saya ingin mengingatkan kembali bahwa acara ini mengusung tema Bridging the Gap, Improving Communication with Your Teens, yang diselenggarakan oleh Kota Baru Parahyangan, yang merupakan sebuah kota mandiri di Bandung, seluas lebih dari 1.250 hektar yang memiliki slogan Kota Mandiri Berwawasan Pendidikan. Oke. Mungkin ini bisa jadi kisi-kisi dari kuisnya ya, salah satunya jadi coba untuk diingat kembali.
Oke, nampaknya udah banyak juga nih yang isi pollingnya. Mungkin bisa segera kita end polling ya. Oke, 1 menit sudah berlalu. Sekarang kita akan masuk ke sesi kuis Kahoot. Boleh dibantu ditampilkan, operator? Oke, Bapak-Ibu hadirin sekalian. Sekarang kita akan bermain game kuis Kahoot. Caranya adalah join ke www.kahoot.it atau Bapak-Ibu yang udah punya aplikasi Kahoot bisa langsung juga. Dan dimasukkan game PIN-nya 1153025. Dimasukkan namanya yang jelas ya, supaya nanti kita juga lebih gampang menemukan pemenangnya. Dari kuis ini akan ada 3 orang pemenang yang akan nanti melihat jawabannya ini paling cepat dan juga tepat tentunya di akhir setelah semua pertanyaannya terjawab. Kemudian akan ada 2 orang pemenang juga yang akan kami umumkan di akhir acara ini setelah sesi kuis Kahoot ini, tentunya dari pertanyaan terbaik. Oke, kita masih tunggu. Udah ada 30 orang yang join. Ini yang masih mau join, silahkan kita kasih waktu. Visit ke www.kahoot.it dan masukkan game PIN-nya 1153025. Udah punya app Kahoot nih yang sering main kuis kalau lagi webinar, bisa langsung masukin game PIN-nya 1153025. Oke, kita masih tunggu. Udah ada 40 orang. Masih ada yang mau ikut kan? Bahkan kita tunggu 2 menit lagi kali ya. www.kahoot.it, silahkan dapat ibu atau aplikasi Kahoot-nya. Gempingnya aku bantu bacain 1153025. Oke, ini ada dari Pak Christian. Belum ya katanya. Oke, kita tunggu Pak Christian, silahkan untuk join Kahoot-nya. Langsung visit ya, www.kahoot.it. Mungkin sampai 50 orang kali ya kita tunggu. Ini udah 46, 47, kita masih tunggu, 48. Ayo, kira-kira siapa yang lebih cepat? Masih ada yang mau ikut kah? Kita tunggu lagi. 3, 2, 1. Oh, ternyata lebih banyak ya dari 50. Oke, 51. Oke, masih ada juga ternyata yang ngantri mencet, boleh silahkan, 3 orang loh Bapak-Ibu. Nanti dibaca dengan hati-hati, tentunya pertanyaannya. Dan juga harus cepat, karena perhitungan menangnya adalah yang cepat tapi tepat. Oke, mungkin bisa kita mulai. Oke, kita mulai masuk ke pertanyaan pertama. Apa nama event webinar series by Kota Batu Parahyangan kali ini? Ya udah saya bocorin tadi. Making friends for a healthy family, improving communication with your kids, effectively manage your time as a parent, atau work of teenager. Ternyata banyak yang benar, ada 25 orang yang benar. Next question. Pertanyaan kedua, mari kita lihat. Oh ini yang kita lihat dulu nih, yang paling cepat siapa nih? Ada Ibu Ina, Dian, kemudian Ida. Nah, ini masih bisa disusul. Next, kita lihat pertanyaan kedua. Siapakah aktris yang mengisi sesi talk pada hari ini? Tadi DMI, India Raja, Irda, India, Perwanda. Oke, ternyata banyak banget yang benar. 34, tadi Mbak Kamidia membawakan topik yang sangat menarik. Next, kita lihat siapakah yang di posisi pertama, kedua, ketiga. Oh, Ibu Ina masih di posisi pertama nih. Disusul kemudian ada Ibu Ida dan Pak Beni tiba-tiba di posisi ketiga. Next, pertanyaan ketiga. Manakah letak Kota Baru Parahyangan? Tempat banget. Bandung Barat, Cimahi, Bandung, atau Kabupaten Bandung? Oke, banyak banget yang benar ya. Tadi udah aku kasih tahu kisi-kisinya. Kita lihat siapa yang di posisi pertama, kedua, ketiga. Oke, Ibu Ina masih di posisi pertama ya. Next, kita masuk ke pertanyaan keempat. Siapakah visual storyteller yang mengisi acara pada hari ini? Lydia Bini Lamas, Lydia Bini, Amelia Malik, atau Mbak Ria Nirwana? Oke, ternyata banyak banget yang benar. Kita masuk next ke pertanyaan kelima.
apa tema besar dari virtual Kota Baru Parahyangan? Seperti apa saya jadi kalau ini ada anak buah kita, atau sajangan pajur golek pang. Nah, banyak banget yang benar, ada 37 orang. So, next. Oke, kita lihat siapakah 3 orang pemenang. Ada Pak Dian, selamat. Dilanjutkan dengan Ibu Ida. Dan juara pertamanya ada Nina. Selamat kepada 3 orang pemenang, berhak memperoleh masing-masing voucher IKEA Rp500.000. Sekarang, saya akan mengumumkan siapa pemenang dari pertanyaan terbaik. Ada 2 orang ya. Oke, di pertanyaan pertama tadi, sesi pertama, pemenangnya adalah Ibu Meliana. Selamat kepada Ibu Meliana. Dan yang kedua adalah Ibu Eli Safitri. Wah, selamat kepada Ibu Meliana, Ibu Eli Safitri, dan 3 orang pemenang di kuis Kahoot tadi. Oke, jangan kemana-mana Bapak-Ibu yang memenangkan hadiah, karena nanti akan segera dikontak oleh pihak KBP dan juga Marplus. Tidak terasa juga nih, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Tapi tentunya bulan depan kita akan ketemu lagi, dan tentunya bagi-bagi hadiah yang sangat menarik bersama Kota Baru Parahyangan. Jadi jangan dilewatkan setiap ada event Kota Baru Parahyangan, karena bakalan seru banget. Kita bakal berbagi berbagai macam informasi dan juga hadiah. Saya Abel undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Thank you.